Baik, terima kasih Mas Toto. Selamat pagi semuanya, adik-adik yang mengikuti VKON pada hari ini. Selamat pagi juga untuk narasumber Ibu Sri Yuli Aryastuti dari SLBN 6 Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Mira. Mbak Mira. Baik. Ya, gimana, Bu? Saya diperkenalkan jadi Bu Ari aja, boleh nggak? Boleh, saya kenalin lagi ya. Baik adik-adik semua yang mengikuti VKON pada hari ini, narasumber kita adalah Ibu Sri Yuli Aryastuti, biasa dipanggil Ibu Ari. Beliau hari ini akan membawakan materi untuk SDLB, kekhususannya B. Ini B ini tunarungu ya, Bu ya? Betul, kelas 1. Kelas 1, baik, mata pelajarannya tematik ini ya. Baik adik-adik semuanya, para peserta untuk VKON Rumah Belajar pada hari ini. Sekarang kita akan mulai mendengarkan materi dari Ibu Ari. Selamat menyimak semuanya ya. Silakan Ibu Ari. Ya. Selamat pagi semua. Halo. Hari ini, Bu Ari, kita akan belajar tentang tema musim penghujan. Nah, dalam tema musim penghujan ini, kita belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesia, kita belajar tentang anggota tubuh. Teks anggota tubuh. Dan PPKN kita belajar tentang aturan sehari-hari di rumah. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau belum ada langsung saja masuk materinya Ibu Ari. Ini apa namanya video saya belum nampak di mereka, Mbak Mira. Halo. Halo. Ya? Ibu Ari tolong diulang lagi untuk share screen. Tadi ada adik yang menjadikan dirinya sebagai presenter. Jadi, jadi screen-nya ganti punya adik tadi. Tolong Ibu Ari diulang lagi share screen-nya ya. Ya. Sudah muncul? Ya, sudah Ibu. Ya. Ya. Hari bisa ini besar, Bu, tampilannya. Nah, oke, baik, siap. Siap, ini sudah cukup besar? Sudah, Ibu, sudah. Ya, terima kasih. Ya, kita belajar untuk kelas 1 Tunarungu, ya. Kita belajar tentang musim penghujan. Belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, ini bahasa Indonesia kita belajar memahami teks anggota tubuh. Untuk PPKN kita belajar membiasakan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ada yang mau bertanya atau mau mengungkapkan sesuatu? Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk belajar teks
anggota tubuh dan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih, saya menggunakan teks bacaan. Nah, bisa terlihat teks bacaannya? Saya berharap anak-anak bisa membaca teks bacaan ini. Apakah bisa semua anak? Mandi lagi. Siang ini, Tama bermain genangan air hujan di luar rumah. Tangan, kaki, mata, mulut, dan telinga Tama ada di baris berapa? Dua. Kata telinga. Nih, telinganya. Ada di baris berapa? Telinga. Baris kedua. Baris kedua. Baris kedua. Coba dibaca, Noval. Di baris kedua. Di baris kedua. Ya. Baris kedua coba dibaca dari sini. Ini baris kedua dibaca. Tangan, kaki, mata, mulut, dan telinga. Sama basah juga kotor. Oh, ya, gitu ya. Terima kasih, Nova. Lagi ya, Nova kelas 5 ya? Iya. Andai. Sekarang siapa bisa menemukan kosakata terima kasih? Nih, kata terima kasih. Siapa bisa menemukan? Terima kasih. Di baris berapa ya? 6, 7, 7, 7. Coba gua hitung, ah, bener ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Yang jawab. Ayo, siapa yang jawab ya tadi? Entar. Ya, dibaca ya baris ketujuh. Ya, dibaca ya baris ketujuh. Nih, baris ketujuh dibaca. Terima kasih ucap sama kepada ibu. Ya, yuk dibaca bareng-bareng yuk. Terima kasih ucap pada ibu sama kepada ibu. Ya, pinter nih ya. Kata terima kasih udah ketemu. Oke. Selanjutnya kata apa ya? Oh, tangan. Tangan. Mana tangannya? Kamu tuh makanya mana? Kasih. Mana tangan kalian pada... tunjukkan. Tunjukkan tangan kalian. Mana? Ah, ini tangannya. Ya, dicari kosakata tangan. Ya, mana ya kata tangan ada di baris keberapa? Tangan. Mana? Tangan.
Di baris kedua. Baris kedua. Ya, dibaca lagi ya. Ya, satu, dua, tiga. Mata. Mulut. Dan telinga. Tamak. Kasah juga kotor. Ya. Halo, kelihatannya nih. Pesertanya nggak ada kelas 1 ya? Oke, tangan kita garis bawain ya, Naufal ya. Ya. Andai Naufal. Sekarang apa ya? Oh, kata tolong. Tolong. Yo, kata tolong ada di baris keberapa ya? Baris kelima. Baris kelima. Coba gue cari dulu. Sudah ya. Ayo kita hitung sama-sama cari baris kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh iya. Ayo membaca ya. Ibu mengembalikan handuk. Salah, ibu tolong. Ibu. Ibu tolong, tolong ambil handuk. Serus. Iya, kata tolong ada di sini. Ya, pandai. Ya, lagi. Sekarang kata baik, Bu. Baik, Bu. Ada di mana ya? Di baris keberapa? Baik, maaf, baik. Baik. Nih, ada di mana? Di baris keberapa? Ayo, kita cari. Ayo kita hitung sama-sama. Satu, dua. Ada nggak di sini? Yuk dicari, lihat. Oh. Ada nggak? Apakah ada? Berapa kamu makanan kamu kata-kata di rumah belajar? Ada nggak? Belajar di rumah. Ada? Di rumah. Yang ada. Ya, sekarang di sini. Tes. Lihat, apakah ada? Ini siapa memang kita ya? Ini dipilih lagi nama. Ini kelas berapa? Ini kelas berapa? Halo, ini kelas 1. 1 SD apa SMP? SD. Saya kelas 3. SD baik. Oke, kamu kelas berapa? 3 SMP. 3 SMP. Ketunarunguanmu? Salah saya perlu masuk. Ini siapa, Agung? Oke, lanjut ya. Nanti 3 SMP. SMP. Ada waktunya. SD ini. Siapa bisa menemukan kata baik? Ini. SDLB. Ya, SDLB. Siapa bisa menemukan kata baik? Baik. Baik, Bu. Anissa. Di mana? Di baris keberapa? Empat. Keempat? Satu. Satu, dua, tiga, empat. Hah, coba baca. Baca. Baik, maaf, Bu. Terus? Pada Ibu. Iya, pintar. Siapa ini?
Anissa. Anissa pandai. Anissa kelas berapa? 4. Oh, hebat sekali Anissa, sudah lancar membaca. Luar biasa. Sekarang lagi ya, kita cari kata mata. Mata. Mana mata? Nih, kata mata. Ada di mana? Di baris keberapa ya mata? Dua. 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 Mana coba baca baris kedua apa sih bunyinya tulisannya? Yuk dibaca Nova. Halo Nova, yuk baca sama-sama. Tangan, kaki, mata, mulut, dan telinga Tama basah juga kotor. Ya betul ya, mata ada di sini ya. Oh ini ada, maaf Bu. Maaf Bu. Ada di baris keberapa ya? Siapa bisa menemukan? Mencari mana? Maaf Bu. Ada di mana? Keempat. Keempat. Coba baca novel. Ada yang mau baca? Baik. Maaf, Bu. Tama patuh kepada Ibu. Iya, hebat, Nova. Bentar ya, garis-garis dulu. Ya, pintar. Ada lagi? Ah, kaki. Mana kaki? Nih, kaki. Kaki ada di mana? Garis keberapa ya? Kedua. Ya, pintar. Oke. Sekarang sudah ketemu kan kosakatanya? Sekarang kita baca yuk sama-sama. Siang ini Tama bermain genangan air hujan di luar rumah. Ah, coba siapa bisa jawab? Siapa bermain genangan air hujan? Tama. Iya, pandai. Tama bermain apa? Halo, ini kelas berapa, Bu? Ya, ini kelas 1, Bu. Epa? Kelas 1 apa, Bu? 1 SD. Oke, terima kasih, Bu. Yang kelas 4. Ya. Caranya? Oh, itu. Ini ya? Oh, iya. Cantiknya peserta. Silakan, Bu Ari. Lanjut? Ya, lanjut. Ya. Ya. Tadi kita sudah mencari siapa. Tanya. Ya, ya, ya. Ya. Tanya. Ya, ada yang mau bertanya? Pelajaran kelas 5 berapa, Bu? Kelas 5 jam berapa gitu ya? Nanti dijawab oleh operator ya. Nah, sekarang kita belajar ini. Melengkapi kalimat. Nomor 1. Ini. Udah terus di-upload. Ini. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan.
Iya, ini untuk SDLBB kelas 4 jam berapa ya online-nya? Ya, nanti operator yang menjawab ya. Oh iya, yang ini Ibu menerangkan ini untuk SDLBB kelas 1. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Oke, siapa yang bisa mengisi kelas nomor 1 ini? Nama, titik-titik kepada Ibu. Adakah yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa mencari? Berterima kasih. Hah? Berterima kasih. Berterima kasih. Ada di mana ya? Satu. Ada baris keberapa? Ulangi. Nama, titik-titik kepada Ibu. Satu. Baris keberapa? Ada di baris keberapa? Tadi Naufal sudah jawab, apa Naufal? Satu. Ya, pandai ini ya, di sini ya. Ketemu, hore. Sebentar, ketemu ya. Ah. Kalau Bu Ariginin kelihatan enggak? Ah, terlihat ya, Tama Patu. Kita isi di sini ya. Patu. Untuk nomor 2, siapa bisa menemukan jawaban? Ibu, titik-titik, Tama Mandi. Ini nomor 2. Sudah membaca? Ingat kalimatnya? Hilang? Menyuruh Tama Mandi. Atau... Menyuruh Tama Mandi. Ya. Di baris keberapa? Ada di baris keberapa? Ketiga. Ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, betul Tama. Hore. Hebat. Kita isi ya. Ibu menyuruh Tama mandi. Bagus Tama. Nomor 3 ada. Terima titik-titik Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya pandai. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Sekarang nomor 4, siapa bisa? Ibu, titik-titik, ambilkan handuk. Tolong ambilkan handuk. Iya, ada di baris keberapa, Naufal? Baris kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ya, pandai. Kata tolong. Ya, Ibu tolong ambilkan handuk. Hebat. Kita isi ya. Untuk nomor 5, siapa bisa? Siapa bisa nomor 5? Baik. Ya, ini nomor 5. Baik. Baik.
Maaf, Ibu. Ah, iya. Baik, maaf, Bu. Ya, ada di sini ya. Kita isi ya. Wah, halo. Gurunya siapa, Bu, deh? Ada yang mau dibahas? Oke, lanjut. Ya, di sini ya. Tadi apa nama? Nonton kia. Oh, siapa yang bisa menemukan ini? Ya. Titik-titik. Iya, Dis. Kan bingung mareman semua. Ibu bisa tak mengenal sekitar. Kenapa kata ibu? Teruskan. Tugas aku. Adik-adik peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Ari. Apinah? Kalimat di bawah ini. Ada mohon dimatikan mic-nya, Ibu. Kita lanjut lagi, Ibu Ari ya. Nah, bisa? Ya, baik. Maaf. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau yang mau kembali menanyakan ini? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, untuk yang kelas 1 ini, kalau kelas 4, kelas 5 sudah kecil ini. Coba pasangkan gambar dengan teks sesuai. Gambar ini, apa ya teksnya? Oke, saya tambahkan biar gampang. Telinga. Gambar berapa ya? Nomor 2. Ya, pandai. Sebentar. Oke, nomor 2 kita tarik ya. Betul. Sebentar. Iya. Good job. Andai. Untuk gambar ini, apa ini? Telinga. Oh, ini gambar nomor 2 ini apa? Mulut. Mulut. Kata mulut ada di nomor berapa? 1. Ya. Andai. 1. Itu ya. Andai Naufal. Oke, sekarang ini kaki. Ini gambar apa ya? Ada di nomor berapa? 5. Oh ya, ini nomor 5. Bagus. Oke, nomor 5. Andai. Ah, ini gambar ini apa ya? Ada di nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke, ini dia. Betul. Coba bagaimana? Tuh ada berdua. Mah. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Kenapa ya kok minta maaf? Nah, sekarang kita lihat di teksnya ya. Kenapa Tama minta maaf? Maaf, Bu. Udah. Tunggu, nih. Ingat-ingat. Kenapa Tama minta maaf? Karena main hujan.
bermain genangan air hujan pandai ya. Sekarang kita memperagakan terima kasih. Terima kasih. Sudah, bagaimana, kenapa ya Tama mengucapkan terima kasih? Kita bisa menemukan di sini. Mengapa Tama berkata terima kasih? Karena ibu sudah ngomong Ando. Ibu Hadiah. Karena ibu mengambilkan haduk Tama. Oke, good. Lanjut ya. Hilang. Satu. Ya jelas. Kata patuh. Siapa yang patuh? Aduh. Tama. Tama. Patuh kepada. Halo. Mengapa Tama patuh? Patuh kepada orang tua. Ya, betul. Mengapa Tama dikatakan patuh? Karena menuruti perintah orang tua. Iya. Karena siapa itu orang tua Tama? Ya. Bukan tadi itu, yang tadi mah gitu. Sekarang nih kata ceritanya Tama. Coba bagaimana kalau kamu meminta tolong, bagaimana coba? Hei, tolong, hei, hei, tolong. Ibu. Ibu, tolong. Ya, Naufal. Ada yang bisa, kalau kamu ingin sesuatu, tapi orang lain yang harus melakukan, kamu mengatakannya bagaimana? Ayo. Tolong ambilkan piring, Noval mau makan. Ya, betul. Ada lagi? Bu, tolong itu bu, tolong ambilin lilin gelas buat aku minum. Ya, betul. Pinter ya, Abdullah sama Naufal. Pinter. Jadi kita harus selalu mengucapkan kata tolong. Ya, kalau kita ingin sesuatu dari orang lain. Terus kalau kita salah, kita juga harus mengucapkan kata maaf. Ya. Nah, sekarang ini ada kata ini nih. Terima ya. Kasih. Terima kasih. Coba dicari. Mengapa Tama berterima kasih? Tama. Ayo. Telah mengambilkan Tama berterima kasih. Siapa bisa? Karena Tama telah karena ibu telah mengambilkan handuk untuk Tama. Ya, bagus. Pinter, Naufal. Sekarang pertanyaan Bu Ari. Tama berterima kasih kepada siapa? Ibu. Bu. Ada ibu. Siapa ada? Ibu itu baju. Ya, Bu. Sekarang kalian bisa nggak menuliskan tapi tidak melihat? Oke, nanti tunjukin di kertas. Kamu siapin kertas. Bu Ari dikte. Bawa tadi Pak Fokus ya. Aku nggak ngerti. Siapin kertas. Ya. Ya, tulis. Buku. Ntar. Ayo, serahkan buku dan bolpen. Kertas putih.
Ini jabatannya ambil kan? Belum. Yang lain ada yang mau bertanya? Itu meja belajar. Betul sih. Setelah. Ada orang kan sudah siap, ayo berapa anak ini yang ikut sudah siap? Tulis buku dan pensil. Sudah siap. Ya, yang lain bagaimana? Tamasin di TV. Sudah siap aku. Oke, kita dikte ya. Peraturannya satu, Bu Ari mengucapkan. Kalian dengarkan apa yang Bu Ari ini? Bu Ari mengucapkan. Tunggu. Nanti Bu Ari mengucapkan, kalian dengar. Kalau nggak dengar, nanti lihat gerakan Bu Ari ya. Nomor satu. Ya. Tulis semuanya, jangan lihat-lihatan ya. Satu. Udah. Genangan air. Genangan air. Genangan air. Genangan air. Sudah? Oke. Siapa belum? Bani sudah. Saya sudah. Tunjukkan Bu Ari, tunjukkan mana. Betul nggak? Mana? Belum kelihatan. Mana ini? Nampak. Lagi main kameranya di bawah. Tulisannya ditebelin dikit bisa nggak? Biar Bu Ari bisa baca. Nah, ditebalkan ya. Siapa tuh? Apa? Mana ketunjukkan? Sebentar. Dah, diam dulu, diam. Naikkan sedikit. Ya. Genangan airnya geser ke kiri, ke kanan. Biar ini geser ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Ya, betul. Alfa mana yang lainnya? Abdullah sudah, yang lainnya mana? Alfa? Alfa sih, ini udah. Terus nanti? Gak ada, cuma Abdullah. Ya Abdullah ya pandai. Sekarang nomor dua. Yes. Nomor dua, Dik. Siap-siap. Sudah siap. Oke, nomor dua. Ibu menyuruh Tama mandi. Kepanjangan nggak? Bentar. Bentar. Saya bikin di sini. Tama. 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 Kalau tunggal, saya itu. Ibu nyuruh seperti apa? Tama. Bentar. Oke, gua ulangin. Oke. Ibu. Oh iya. Ibu. Ya.
menyuruh udah selesai, Bu. Mana tunjukin dong, Naufal. Mama mandi. Mama mandi. Bentar, ibu, tolong terus geser ke kiri, ambilkan handuk, ya bagus. Selamat. Anissa bagaimana? Alfar bagaimana? Mau dilihatin ke saya. Kenapa gitu? Oke. Cuma mau cek lagi saya. Nah, sekarang nomor 5. Oke. Nomor 5. Enggak, Bu. Bukan nomor 5. Ya, lihat ya. Perhatikan. Pak. Dengerin. Kaki. Kaki. Tangan. Tangan. Basah. Dan basah. Kotor. Apa? Kaki, tangan. Nah, tunggu. Alfa, tunggu. Abdullah. Wari akan bicara 3 kali ya. Abdullah. Memperhatikan. Kaki. Kaki. Tangan. Basah. Basah. Dan kotor. Lagi. Tunggu. Lagi lihat. Perhatikan. Kaki. Tangan. Tangan. Basah dan kotor. Ya, silakan tulis. Kaki. Apa? Kaki. Akar. Kaki. 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 Tangan. Iya. Satu. Enam. Wah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa? Belum foto. Oh. Bu, sudah, Bu. Sudah. Coba itu dilihat. Lagi tangan dan. Nah, ini terus. Okay, stress. Lagi. Kejauhan, deketin. Okay, ya, bagus. Ya. Bagus. Halo, sekarang, sebentar ya. Sebentar, tadi dari belajar ini, dikte ini, Bu Ari melihat saat menulis masih diberitahu orang tua, betul nggak? Betul. Oke. Sekarang Bu
belajar bagaimana supaya kamu bisa menulis tanpa dibantu orang tua. Mau? Mau. Ntar. Mau. Kami mau. Oh iya, iya, iya. Oke. Okay. Caranya satu. Ya. Kamu ikutin Bu Ari ya. Ya. Contoh, ini di nanti tidak boleh melihat. Contoh, sekarang Bu Ari akan menolong kamu mengajar namanya dikte ya. Satu, Bu Ari mengucapkan ibu menyuruh mandi. Oke? Okay? Oke. Okay. Lihat dulu, tunggu. Ibu Ari akan menulis di sini. Oke, lihat ya. Ibu menyuruh mandi. Ah, tadi ditutup Kak, yang tadi kertasnya di lembar yang kosong sekarang. Ibu menyuruh mandi. Ibu mandi. Ibu menyuruh mandi. Menyuruh. Ya, tunggu, jangan ditulis dulu. Naufal, Amin. Kok Naufal Abdullah, jangan ditulis dulu. Abdullah baca. Ibu menyuruh mandi. Ya, terus, oke, okay, stop. Gurunya deh, ini dari gurunya. Stop. Gurunya. Sekarang Abdullah. Ya. Oke, okay. Ini Bu Ari tutup. Ya. Ini. Orang lain kan lah, maksudnya yang sekolah lain anak. Ah, ini Bu Ari tutup, Bu Ari hapus. Bu Ari tutup ya. Bentar. Ini masuknya jam 9. Coba deh dikeluarin dulu, dicek dulu. Nah. Abdullah, ini ya. Bu Ari tutup. Coba ya. Kamu tulis tanpa melihat. Iya. Coba. Boleh lagi muter. Ibu dulu. Tanpa lihat. Sudah. Oke, sekarang yang kedua, membaca lagi. Menyuruh mandi. Menyuruh, ingat ya, M-E. M-E. U-R-U-R. Mancur itu oleh. Jadi. Luar. Marah. Apa sih? Ini ada bang. Sekarang tulis. Tanpa melihat, tanpa diberitahu. Ya. Iya, santai-santai aja. Kenapa tadi? Itu apa? Kalau lupa gak apa-apa. Nanti Bu Ari kasih ingatin lagi. Roh. Apa? Ada apa? Menyuruh. Menyuruh. Yang tahu. Gak apa-apa. Sudah? Sudah. Eh, sekarang yang kata mandi. Mandi. Ya. Coba ditulis. Sudah selesai. Ini matematika. Matematika. Mana? Ya, Bu. Ya. 2 menit lagi ya, Bu. Berapa? 20 menit. Oke. Okay. Betul nggak dilihat nih, Abdullah? Abdullah bisa lihat, betul atau enggak tulisan Abdullah? Benar nggak? Ibu, IBU? Ya, pintar. Itu Abdullah dikasih tahu atau enggak tadi? Tidak. Pintar, sudah kan? Nah, ya. Kalau belajar begitu ya. Ya, hari ini pelajaran Bu Ari sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih untuk ikut kelas ini. Apakah senang ikut kelas ini? Senang. Ya. Terima kasih Abdullah. Terima kasih untuk para orang tua. Sampai ketemu lagi. Dadah. Baik. Terima kasih luar. Luar biasa sekali Bu Ari ini ya. Nah, luar biasa juga nih teman-teman semua, adik-adik yang mengikuti sesi Tuan Rumah Belajar pada pagi ini. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dan berinteraksi bersama. Khususnya untuk Abdullah, kemudian tadi ada Naufal dan juga Anissa. Dan semangat ya, hari ini luar biasa sekali. Kita sedang mengikuti pembelajaran untuk SLBP. Jangan lupa tetap ikuti Fikran di sesinya yang akan menjadi pemateri adalah Pak Agung. Akan membawakan materi pelajaran matematika untuk SMALB. Untuk yang bukan SMALB masih bisa juga mengikuti untuk juga menambah wawasan. Ya, oke, saya